situasi terkini. Masih seperti inilah banjir yang terekam kamera menerjang kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu pagi tadi. Banjir akibat meluapnya Sungai Kemuning dan Kuranji ini bahkan dilaporkan hingga setinggi 1 meter. Imbasnya warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tim SAR gabungan mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Dapur umum dan tenda bagi pengungsi juga telah dibangun tim Tagana Kalimantan Selatan. Siapkan tim yang saat ini kita ada 2 tim, yaitu tim yang siaga Sarutin seperti biasa dan satu tim siaga Natal dan Tahun Baru. Jadi ada 12 orang kita terjunkan dengan memakai 2 rescue car dan juga 1 perahu karet. Sekarang tim sudah berada di lokasi.